Baik, terima kasih. Saya cuma nama-namain lagi beberapa hal supaya pemikiran kita terstruktur dengan baik. Ya mencoba ya, nggak ada salahnya mencoba. Kan ada masalah yang ini bagus bacaan How to Fix Capitalism by Bill Gates. Kemudian Dede mengatakan satu hal tentang krisis yang terjadi sekarang. Nah kalau kita lihat ini paralel sebenarnya, Bill Gates ingin menghadapi atau menyelesaikan atau membantu menyelesaikan kelemahan kapitalisme dalam satu hal, yaitu tadi dengan baik diserikan oleh Hamid melewat satu pertanyaan, kenapa masih banyak orang yang miskin? Kapitalisme sudah membawa, kata dia, kemajuan yang cukup penting, bukan cuma di Amerika dan Eropa, tapi juga banyak negara yang berkembang. Tetapi walaupun begitu, tetap masih cukup banyak yang miskin. How to fix capitalism? Itu kan judulnya kan How to fix capitalism. Artinya ya sudah seluruh dunia ini yang miskin-miskin, yang masih belum mampu, yang masih tertinggal, coba semuanya toh sekarang sudah kapitalis. Tetapi masih sangat banyak yang miskin dan tertinggal. Nah, how to fix that? Dengan kreatif. Kapitalisme yang dikatakan tadi Dede, kuncinya pada insentif. Nah, tetapi pertanyaan lain lagi, kalau Bill Gates ingin menolong dunia, menyelamatkan mereka yang tertinggal, Bernanke sama Henry Paulson ingin menyelesaikan problem internal kapitalisme yang selalu berulang. Kebetulan sekarang berulang lagi. Tahun 30 pernah berulang, beberapa kali berulang dengan lebih kecil, tetapi sekarang dianggap ini krisis internal kapitalisme yang paling besar, paling dalam, paling luas dampaknya jika diteruskan tanpa pertolongan sejak tahun 30. Dua jenis pertanyaan dan ada dua jenis problem di sini. Satu, problem menyelesaikan yang masih yang tertinggal. Bill Gates, creative capitalism. Satu, problem how to fix the new phase of capitalism in crisis. Ya, karena ini kan bukan krisisnya kapitalisme industri, tapi krisisnya kapitalisme finansial. Nanti kita bahas evolusinya kalau dalam masih ada waktu ya. Nah, Bill Gates, ini kalau kita lihat sepanjang sejarah, ini bagusnya majalah Time. Kalau Anda baca, itu kan fotokopian dari majalah Time bulan lalu. Ada sejarahnya sebenarnya, dasarnya ya filantropi. Modern philanthropy. Makanya di sini kan diperlihatkan upaya-upaya yang sudah ada dalam filantropi. Dan kalau kita bicara filantropi di Amerika, di negara Eropa, jangan anggap main-main, jangan sekedar ini sekedar zakat yang sekian-sekian persen. Jangan, look, ini angkanya dulu ya, supaya kita ini kan Bill Gates ini seorang filantropis terbesar di Amerika sebelum 2 tahun lalu pada saat Warren Buffett bilang, lu ambil aja deh duit gua, 37 billion US, berarti sekitar 320 triliun rupiah. Dia kerja sepanjang hayat, begitu sudah terkumpul akumulasi, di ujungnya dia bilang, ambilin 350 triliun nih buat kamu, Bill Gates. Jadi yang Bill Gates mau katakan bahwa, okay, ini dasarnya kan filantropi, tetapi dia mau supaya filantropi ini juga, supaya dia membantu penyelesaian mereka yang tertinggal, juga dikaitkan dengan sistem secara keseluruhan, dengan koneksinya insentif. Nggak cukup lagi dengan sekedar pajak, tetapi apa yang Dede katakan itu mau dicoba. Cuman saya agak skeptis, tapi coba lihat dulu angkanya ya. Tahun lalu tuh total, jangan kaget, total sumbangan filantropi ya di Amerika, rata-rata setiap rumah tangga, rata-rata ya dijumlahkan, jumlah uangnya dibagi jumlah rumah tangga itu kurang lebih $1,600 US, berarti kurang lebih 14 juta rupiah penyumbang. Jadi setiap rumah tangga rata menyumbang 14 juta rupiah. Kalau di total jumlah sumbangan tahun lalu, jumlah sedekah, jumlah filantropi, jangan kaget, 295 miliar US dollar, berarti 2.500 triliun rupiah tahun lalu, sorry 2006, angkanya 2006, 2 tahun lalu, dalam setahun 2.500 triliun rupiah, berarti kalau sekarang kan APBN kita kan kurang lebih 1.000 triliun ya, Dek ya, jadi 2,5 kali APBN kita tahun ini loh. Kalau Bill Gates kan Microsoft, new type of capitalism. Ya, Warren Buffett, financiers. Kalau Carnegie Mellon, pengusaha besi. Setelah sukses kayak Buffett di ujung hidupnya, dia bilang, saya udah kaya sekarang, ambilin duit saya.
90% dia punya net worth, dia sumbangkan untuk membangun 2.500 perpustakaan publik di kota-kota Amerika. 2.500 perpustakaan publik. Kalau Anda jalan ke Columbus, Anda jalan ke Cleveland, pusatnya kan dulu Pittsburgh. Anda jalan ke Pittsburgh, begitu banyak perpustakaan di setiap kota di Amerika, besar dan kecil. Nah, itulah jasanya Carnegie. Amal jariah. Amal jariah. Tetapi kan efek jangka panjang kan luar biasa. Iya. Dan bukan cuma, semua universitas swasta terbaik di Amerika, Harvard, Yale, swasta terbaik. Cornell. Ya, memang mahasiswa bayar. Tetapi 2/3 penghasilannya dari sumbangan alumninya, artinya filantropi lagi. Ya, jadi filantropi ini memang kalau dibandingkan dengan GDP dan penghasilan keseluruhan revenue negara itu nggak ada apa-apanya. Tetapi look, dia bisa menghasilkan, membuat, Anda tahu public library di Amerika, orang siapa saja bisa masuk ke perpustakaan, dibuka sampai jam 11 malam biasanya belajar. Kalau mau pinter nggak ada alasan di Amerika untuk nggak pinter. Ya, public library inilah yang diisi oleh Bill and Melinda Gates Foundation, karena program pertama mereka waktu Bill Gates bikin fondasinya itu mengisi komputer di public library. Jadi Carnegie bangun perpustakaannya 100 dengan buku dan macam-macam. 100 tahun kemudian datang Bill Gates bilang, saya juga udah kaya, punya banyak uang, saya mau ngisi setiap komputer sekian banyak, setiap library sekian banyak komputer. Kalau mau pinter, siapa saja, kapan saja, di mana saja di Amerika, you can do it. If there is a will, there is a way. Ah, yang Bill Gates mau katakan begini. Oke, okay, fine. Dia tidak berbicara tentang yang tertinggal di Amerika dan Eropa. Ya, sistem kapitalisme secara keseluruhan di dunia, di Afrika, di Asia masih banyak yang malaria, masih banyak macam-macam. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Filantropi ya, dia enggak minta pajak nih, Dek. Dia enggak minta segala macam, dia bilang ini kreatif filantropi yang bisa membantu juga menyelesaikan, seperti ya proyek dia kan itu sekarang. Setelah dia bantu komputer, dia mengatasi malaria. Oke. Okay. Bono ya juga begitulah. Jeffrey Sachs juga kan ngomongnya malaria, ngomongnya macam-macam. Tetapi pertanyaannya realistis enggak, Dek? Dengan filantropi kreatif membantu yang masih tertinggal, yang tidak ikut arusnya kapitalisme untuk bergerak naik. Apakah orang seperti Bill Gates tidak malah mengaburkan prioritas apa yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan penting banget nih. Bergunakah Bill Gates? Oh, tentu saja pada orang baik kita bilang berguna. Atau dia tidak mengaburkan prioritas apa sih yang membuat orang miskin menjadi tidak miskin di negara-negara yang masih miskin? Apa prioritasnya? Ini kan kalau saya berbicara, waktu baca ini kan ini kreatif kapitalisme. Oh, ternyata yang dia maksud kreatif itu maksudnya upaya filantropi yang kreatif. Filantropi kan baik hati dan kreatif. Yang saya pikirkan dengan kreatif kapitalisme adalah Bill Gates waktu menciptakan Microsoft. Apakah Bill Gates pencipta Microsoft lebih bermanfaat buat orang miskin sedunia, atau Bill Gates yang filantropi kreatif membantu malaria di Afrika? Nah, ini pertanyaan penting, Mit. Bill Gates mana yang kita butuhkan? Pencipta yang kreatif? Atau penolong yang baik hati? Kalau saya konsisten, yang kita butuhkan adalah Bill Gates yang kreatif, yang sang pencipta. Nggak usah dia mikir orang miskin, dengan menciptakan sesuatu yang berguna buat banyak orang dengan harga yang makin murah, dia dengan sendirinya membantu mereka yang miskin.